Maka pelajaran pertama bagi para waline Allah sing dididik oleh Sunan Bonang yang namanya Sunan Kalijogo, perkara ati, perkara adab, perkara corok kita beta'limul muta'alim, perkara adab mencari ilmu, adab maring para guru. Mergane apa? Bocah nek wis atine tertata, ilmune mlebu, dirinya tetap bertindak sebagai insan, bukan bertindak sebagai Tuhan. Anak apa-apa orang gampang kafir-kafirna. Anak apa-apa orang gampang nyala-nyala. Nah, sebab wis pelajaran tentang nopo adab tata krama dan sopan santun, adab maring poro luhur, adab maring poro pupo punden, adab maring poro nopo ingkang sumare tanggal ngguber poro leluhur-leluhur poro guru-guru kulon jenengan sami nang gunung wetan. Wong gue ado kang akhlake gampang nyala-nyala na wong dia. Kafire dewe gak digateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga. So aman tunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinati resaki Al-Fatihah Jirata.